Halo guys, ketemu lagi dengan gua di sini Lazwadi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan history vlog. Tentang apa? Tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mau tahu keseluruhannya? Cek kita. Kedua, menjadi salah satu alasan Jepang menginvasi Asia. Salah satunya adalah Indonesia, guys. Pada tahun 1942, Jepang mulai menginvasi Indonesia. Mulai dari Tarakan sampai akhirnya Belanda yang menjajah Indonesia sudah bertahun-tahun menyerah pada Jepang dengan melakukan perjanjian di Kalijati yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya penjajahan Jepang di negara kita ini. Menguasai Indonesia, mereka menerapkan sistem pemerintahan militer. Ada berapa aja sih kekuasaan militer di Jepang? Ada 3 wilayah kekuasaannya. Apa aja itu? Yang pertama ada Wigugun Tomisudan, Angkatan Darat Tentara ke-25 yang menguasai wilayah Sumatera. Pusatnya di mana? Bukit Tinggi. Lalu ada Wigugun Asamusudan yang menguasai wilayah itu Pulau Jawa, Madura. Pusatnya di mana? Jakarta. Lalu ada Kaigun kedua atau Angkatan Laut ketua yang menguasai wilayah Maluku, Kalimantan, lalu ada Nusa Tenggara, Papua. Pusatnya di mana? Di Makassar. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda-propaganda untuk meyakinkan bangsa Indonesia, guys. Apa aja? Pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April 1942. Dan dipimpin oleh siapa? Hiroshi Shimizu dan Tok Samsudin. Namun dalam perkembangannya, Gerakan 3A tidak mendapatkan banyak simpati dari masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya, Gerakan 3A dibubarkan. Yang kedua, UTA. UTA didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Yang dipimpin oleh siapa? Empat serangkai. Ini guys, di bawah ada fotonya. Kan bisa tebak, masing-masing siapa? Namun, UTA dan perkembangannya itu menguntungkan bahasa Indonesia, guys. Nah, Jepang pun merasa kok organisasi ini menguntungkan bahasa Indonesia doang ya? Ya udah, akhirnya UTA dibubarkan oleh Jepang. Yang ketiga, Jawa Hokkai. Jawa Hokkai didirikan pada tanggal 8 Januari 1944 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, guys. Yang keempat, ada Majelis Syura Muslimin Indonesia. Masyum ini sebelumnya bernama Majelis Islam A'la Indonesia, namun diganti oleh Jepang jadi Masyumi pada tanggal 22 November 1943 yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asyari. Organisasi ini adalah gabungan dari dua organisasi besar, guys. Dua organisasi besar apa aja? Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Ada tiga. Yang pertama, Seinenda. Seinenda ini didirikan pada tanggal 29 April 1943 yang berisikan para pemuda usianya 15-25 tahun. Tujuannya sebagai pasukan cadangan Jepang. Yang kedua, ada Keigodan. Sama dengan Seinenda tanggalnya, yaitu 29 April 1943. Namun sini tujuannya berbeda. Keigodan itu juga untuk membantu polis yang ada di Indonesia. Usianya juga berbeda. Keigodan memiliki satu usia 25-35 tahun. Yang terakhir ada Fujinkai. Fujinkai didirikan pada tanggal Agustus 1943. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Organisasi militer ada dua. Yang pertama, Heiho. Heiho merupakan satu kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang. Isinya
adalah para pemuda Indonesia berusia 18-25 tahun, guys. Heihei ini ditujukan sebagai apa? Sebagai pasukan utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua ada PETA, Pembela Tanah Air. PETA didirikan pada tanggal 3 September 1943 melalui usulan Gatot Mangku Baja. PETA dibentuk sebagai pelindung bangsa Indonesia dari serangan sekutu. Menentukan Jepang terhadap beberapa kebijakan yang ditentang oleh bangsa Indonesia. Apa saja? Yang pertama, Seikei. Seikei merupakan bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Hei, turun lagi woi. Sip. Yaitu dengan cara membukukan badan 45 derajat ke arah matahari tepi. Nah, yang kedua, Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dikerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Mereka bahkan diberi gaji yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka dibiarkan sakit dan kelaparan hingga mereka menutup usia. Pada kali ini kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, guys. Ini semua berawal dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koizo pada tanggal 7 September 1944. Lalu dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyelidiki usaha-usaha apa saja yang diperlukan untuk menciptakan sebuah negara yang merdeka, yaitu Indonesia. Lalu setelah melewati beberapa sidang, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI. Selain itu, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, guys. Apa saja? Yang pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Jepang menyerah terhadap sekutu karena dua kota mereka pada saat itu, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu, lebih tepatnya oleh Amerika Serikat. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu. Yang kedua adalah pertemuan antara Jenderal Terauchi dengan Soekarno Hatta di Galat, Vietnam. Lalu ada peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda berpendapat alangkah baiknya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu Jepang atau tidak mau ada campur tangan Jepang. Sedangkan golongan tua lebih memilih menunggu Jepang dan PPKI. Oleh karena itu, golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh dengan Jepang. Dan di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Namun sebelum itu, mereka merancang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu di rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Tibalah pada keesokan harinya, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, kediaman Soekarno, jam 09.55 WIB. Ribuan pasang mata disaksi, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu diiringi pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dengan ini menandai bahwa Indonesia telah resmi merdeka dari segala penjajahan di atas bumi ini. Merdeka! Oke, guys, sekian history vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe banyak-banyaknya, oke? And see you in the next video. Bye-bye. Is it doing dick, I believe? No. Wish. Doesn't happen when I have women. You may not eat.
Indonesia ada 3 sistem pemerintahan militer yang diberikan oleh Jepang, yaitu jangkutan.